Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cikgu Syaduan, cikgu pengusir majlis, Ustaz Amar, cikgu imam, surau, nama orang lupa. Al-Ansar. Seluruh pimpinan surau, jemaah surau, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi. Saya dulu main 2022 pun tak silap. Betul eh? Cikgu Syazwan dia bagi 2 tahun sekali. Mereka main. 2022. Malam ni saya main uzur sikit lah. Tapi accident tu ada lah. Sikit-sikit. Suara tak terjejah. Boleh cakap. Puan dengar suara, bukan nak tengok badan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Tajuk bagi kat saya tu, celaru. Tajuk dia celaru. Kecelaruan umat. Celaru. Celaru ni ada yang sedap. Di Al-Ustaz ada satu kedai, nama dia restoran roti celaru. Orang pakat pi banyak. Sekali-sekali dengan saya lah. Celaru. Kecelaruan umat. Kecelaruan umat. Dia adalah suasana yang tak elok. Di mana bila umat bercelaru, mereka jauh daripada agama. Sedangkan umat Islam ni mesti dekat, mesti peluk betul-betul agama yang mereka anuti itu. Barulah mereka akan selamat. Kecelaruan umat tu ada beberapa perkara. Atau ada beberapa elemen celau menyebabkan umat jadi celau. Nombor satu, keceleruan itu disebabkan oleh pemimpin. Bila pemimpin celau, maka umat pun taklah semua celau, tapi membawa kepada celau. Di antara pemimpin celau, bila mereka berebut kuasa sehingga kadang mereka menggadaikan agama, yang penting aku dapat kuasa, itu punca celaru. Yang kedua ni sebut dulu sekali oh cerita. Yang kedua, menjadikan umat bercelaru apabila ulama bersengketa. Ini kita lihat ulama bersengketa cara terang-terang di media sosial, berhentam-hentaman, tuduh-menuduh dan sebagainya, menjadikan orang yang dahagakan ilmu itu jadi terpingar-pingar, tercengak-cengak, terpingar-pingar, tercengak-cengak, campur dua menjadi celau. Betul? Betul. Bila sama-sama ulama apa bersengketa, saling serang menyerang. Yang ketiga, umat jadi celaru apabila segelintir umat Islam, mereka sudah tidak lagi menghormati ulama. Contoh terbaru, Mufti Penang Teguh tu. Tapi ramai orang marah. Tapi ni celaru pun ada. Celaru pun ada. Itu contoh. Contoh terbaru. New example, contoh yang terbaru. Tidak lagi mengendahkan ulama, tidak menghormati ulama, tidak segan kepada ulama. Menjadikan umat bercelau. Dan yang keempatnya, ni berapa point, tapi bukan saya nak bangmu. Maksud Aisyah ni apa nanti? Kalau tidak celau.
Yang keempatnya, tuan-tuan, umat jadi celaru zaman serba moden ini apabila mereka bertuhankan ataupun terlampau berpegang sangat kepada saluran komunikasi moden ini, apa yang kita sebut sebagai media sosial. Ini celaru. Amat itu, tapi tak ada, terima semua. Menjadikan kita bercelaru. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, pemimpin itu memang bercelaru lah. Kita menyaksikan sampai agama tak tepi. Baik. Saya nak buka hak yang kedua. Bila agamawan. Agamawan bersengketa. Orang yang dahagakan ilmu agama, dia jadi tak tahu nak ambil hak mana. Tuan-tuan tengok dalam media sosial, hina, merendah-rendahkan kewibawaan orang alim, dengki kerana orang alim tu dapat sambutan, dia lepas tu banding-bandingkan orang tu dengan orang ni, kawan ni mengaji tak tahu mana, kami ada PhD, lebih kurang tu lah. Faham-faham ini raya. Ha? Lebih kurang tu. Kalau nak tunggu ada PhD, saya apa kita mengajar. Dia tak ada PhD. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tentang ilmuan agama ini, masing-masing Allah Ta'ala bagi kebolehan. Betul lah. Ada mengajar orang awam ni, mengajar awam ni, tak mengaji tinggi pun tak apa. Sebab awal-awal ni ada beramai. Tak perlu duduk berujak. Abang dalil sana, dalil sini. Lepas tu balik pening dulu. Yang perlu pada dalil satu persatu tu adalah orang-orang alim. Orang awam dia nak tahu, ini apa hukum. Semayang hukum dia apa? Hukum dia wajib. Apa yang wajib? Semayang perdu lima waktu. Contohnya begitu. Kalau tinggal apa hukum? Hukum dia berdosa. Hukum dia dosa. Tinggal tak sengaja, apa hukum? Kena qada. Orang awam dia nak lugu-lugu ya. Dia akan nak dalil. Hak tu pun tak tentu nak ingat. Pertamah dalil pula. Okay, ni boleh. Orang awam tu sebenarnya. Tak duduk dalam surah ansur. Orang awam. Tentu yang mengaji dia dah. Duduk dalil macam-macam orang ulama mengaji. Dia dah tu. Tak ada eh. Dia nak tahu apa hukum puasa. Puasa hukumnya wajib. Yang wajib tu bila? Bulan Ramadan. Adalah sekali-sekala ustaz dia mengajak ni, dia baca lah dalil. Tak baca pun, pegang tu ya. Bukan ustaz tu, bukan nak murung. Betul tak? Ha. Puasa bulan Ramadan tu sebulan berapa hari? Tengok pada anak bulan. Katakan nama, mana dalil dah? Orang kuih. Ada setengah orang rumah sikit dalil sikit. Itu menjadikan kita bercelaru. Lelah duk kaji dalil. Haram tak semayang, haram tak puasa. Macam-macam celaru. Habis. Ini pun panjang kalau nak boleh. Tapi itu tak ada panjang lah. Dia orang marah. Saya biasa mereka maki. Maki pergi. Jangan main tendang lah. Tendang saya tak boleh lawan lah ni. Tapi saya pakai apa rangka ni. Ha, mana boleh lawan. Satu. Ada satu pandangan daripada kelompok yang minoriti dalam negara kita. Mereka akan majoriti. Mengajak orang supaya tidak berpegang kepada satu mazhab. Boleh ajak semua tu. Kalau dia tu, orang awam tu dia reti mazhab ni lagu mana lagu mana. Boleh. Tapi orang awam tahu tak? Orang awam macam tu tak tahu tak? Hak ni mazhab Hanafi kata lagu ni. Mazhab Syafi'i kata tak ada. Maka orang-orang dia kena pegang pada satu mazhab saja. Maka mazhab yang dominan di negara Asia ni bukan semua Asia Tenggara, mazhab yang dominan adalah mazhab Syafi'i. Tetapi apa yang kita beramal kehidupan seharian kita bukanlah seratus-ratus berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dalam enactment pentadbiran agama Islam, saya pergi cerita lah, saya ni mantan, saya tak kerja-kerjaan lah. Saya jobless. Betul, jobless. Tak ada kerja kan.
Tapi pencen dapat lah. Sebab saya kerja lama lah. Siapa kerja 1 bulan 2024 kontrak tak pencen lah. Betul ya? Hai, betul ya. Tengok lah media sosial. Nasib baik saya kerja awal. Okay, baik. Kita ni dalam apa nama, dalam enactment pentadbiran agama Islam, meri kena, meri-meri lain serupa lah. Ada satu lah, pelik sikit. Dia sebut bahawa mazhab fiqah dalam negeri itu adalah mazhab Syafi'i. Mana kita kena pegang mazhab Syafi'i? Kecuali jika mana-mana yang menimbulkan kesukaran untuk mazhab Syafi'i itu, bolehlah bertaklid kepada mazhab-mazhab yang lain yang bersesuaian. Dia sebut dengan jelas lain nama itu. Tetapi tuan-tuan, kalau nak ikut mazhab lain mazhab Syafi'i itu, orang awam dia tak tahu. Dia kena dibimbing oleh ulama. Dan ulama yang bimbing itu, yang lebih selamat adalah ulama yang berautoriti. Ramak nanti sebab dia akan macam dia datang kuasa patua, dia dapat keputusan, kita ikut. Contoh dia, nampak contoh. Bayar zakat. Contoh dia bayar zakat. Sama ada zakat fitrah ataupun zakat tanaman. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat benar, kita bayar zakat. Kalau kita buat benang, bayar zakat, zakat apa? Kena bayar zakat apa? Zakat padi, bukan zakat benang. Bayar benang habis. Kena bayar zakat padi. Sebab itu, ni hak muda-muda tak tahu apa. Saya ni ketua lah. Tahun ni umur saya 60 years old. Tua, 60. Tapi saya pencen awal. Setahun lah. Dulu-dulu ni pegang tu mazhab Syafi'i, ambil padi dapat 10 guni sebab dia 1/10, 1 guni bayar zakat. Yang dapat 20 guni, 2 guni bayar zakat padi. Lama kelamaan dia jadi kesukaran dalam mazhab Syafi'i ni, wajib bayar dengan padi. Bayar dengan duit tak sah. Nilai tak sah. Wajib bayar dengan padi. Lama-lama dia jadi sukaran pada pembayar-pembayar zakat. Dan orang hak dapat zakat padi tu, dia ambil padi pergi jual di kedai. Lepas tu baru dapat duit. Dia nak makan padi, tak lah hak banyak kan. Jadi kesukaran. Masuklah macam zakat fitrah pun rupa lah. Dekat fitrah dulu-dulu, kita bubuh beras dalam kempit malam raya, pi bayar dekat fitrah beras. Lama kelemahan jadi kesukaran. Tu wajib bayar dengan beras. Kalau padi tu, bayar dengan padi. Kalau bayar dengan duit, tak sah. Maka macam mana cara nak selesai masalah? Maka dalam mazhab Hanafi, boleh bayar zakat padi, zakat fitrah dengan menggunakan nilai. Tak menggunakan beras. Boleh. Maka orang awam tak tahu. Siapa yang beritahu orang awam? Itu dia kalau main muktamad tu, patua. Patua ni bila dia keluar patua, seragam. Semua orang ikut. Jadi keluarlah patua negeri Kedah dan negeri-negeri yang lain bahawa harus siapa yang tak mau bayar zakat dengan menggunakan beras harus bertaklidkan mazhab Hanafi dengan bayar duit. Jadi kita ikutlah. Jadi celarulah kita. Celarulah. Tak celarulah sebab kita dibimbing. Itu contohnya. Zakat. Satu lagi contoh. Ni isu. Tuan-tuan yang kata apa? Nak kata tunggu saya balik. Angkat nikah. Mau orang tahu. Dalam mazhab Syafi'i, qabul. Lepas qabul yang paling simple,
mesti dua perkataan. Bukan mesti dua perkataan. Mesti ni. Qabil tu nikah. Terima angkat nikah, boleh angkat nikah. Anak tona tu, dia kena kata, aku terima nikahnya. Aku terima nikahnya. Tu yang paling simple untuk sah. Tapi kalau dia panjang lagi, itu okey lah. Itu yang terbaik. Kalau aku terima, dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Itu jadi isu orang ni lah. Saya boleh je lah buat TikTok lah. Orang dia ikut saya banyak lah. Orang sokong saya banyak, hak maki banyak lah. Tapi hak maki tak banyak. Kalau hak sokong pergi tendang, rebah tu. Jadi seragam. Seragam. Kalau kawan tu kata, kita ikut mazhab Syafi'i, sebab yang kontrol tu, juru nikah tu. Aku terima. Salah kan nak suruh ulang balik. Memang dalam mazhab lain boleh, aku terima. Tapi dah kita dalam pengamal mazhab Syafi'i, salah kan kita nak suruh ulang balik. Dia kata, aku terima. Kita buat lain lah. Takkan anak perang tak? Mana boleh? Saya tak pernah dengar orang lewat lagi. Saya tak pernah. Saya duduk angkat nikah orang ramai. Ladak lah saya pincin lah. Pengalaman tu. Saya berkutubah sambil pejam mata. Tak bercakap lah. Kutubah nikah tu sambil pejam mata. Pejam mata. Betul habis. Tapi saya tak mau pejam lah. Takut mereka lari. Jelek lah. Bila dia buat begitu, aku terima. Jadi orang celaru habis. Itu kata celaru. Cuba kata, aku terima. Kata lain lah, aku terima nikahnya. Celaru lah. Celaru lah. Tak celaru. Okay. Jadi tuan-tuan, wahai orang-orang Surah Al-Ansar, berpeganglah kepada mazhab Syafi'i selama mana tidak menimbulkan kesukaran kepada kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran berdasarkan mazhab. Melainkan jika kesukaran buat demikian, bolehlah kita bertaklid kepada mazhab yang lain. Itu pun di atas bimbingan ulama kita. Bukan kita pandai-pandai. Jika demikian, maka kita tidak akan celau. Okey, baik. Oh, dekat Aisyah lah. Aisyah. Dia ceramah ni, dia sat apa? Dia kata, sentuhan yang melekat dan puas hati kerana terlalu cepat. Ada orang dengar tu. Lama orang tak mau. Okay. Dia macam saya, insiden ni, dia sekelip mata saya. Lingkup kereta. Hanya sekelip mata. Okay. Saya balik daripada Bandar Putrajaya, balik kuliah, seorang-seorang. Dia kang kena tu. Lepas itu, sekelip mata, itu, macam nak kata, nak nak jadi. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, yang ketiga, kita tidak akan celaru. Kita tidak akan celaru. Kita tidak akan celaru. Kalau kita menghormati orang alim. Kalau kita hormat orang alim. Kalau kita tak hormat orang alim, memang kita akan celau. Ini dah dengar oleh abang. Dia nak baca. Kata Ibnu Mubarak, man istakhaffa bil ulama zahabas akhiratuhu. Wa man istakhaffa bil umara zahabas dunyahu. Wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muru'atuhu. Ini Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak kata, siapa buat ringan-ringan dengan ulama, dia tak hormat ulama. Dia buat cengkawan dia. Kadang-kadang dia lekeh. Mufti Penang nasihat. Nak buat konsert, buatlah dia kata. Tukar baik lah tu. Dia kata haram. Cuma, janganlah tengok dekat-dekat Ramadan. Wih, hati tu. Kami rezeki kami. Oh, tu dah. Permana dia meringankan ulama. Siapa Ibnu Mubarak kata, siapa buat ringan-ringan dengan ulama, mana tak hormat. Buat sensing lah. Tak senang kan. Zahabat akhiratu, maka hilanglah akhiratnya. Apa maksud hilang akhirat? Dia nak pergi akhirat tak boleh. Sebab yang menyampaikan kepada dia Islam, siapa dia? Kontraktor.
Yang memahamkan Islam berada ahli politik. Yang memahamkan Islam berada siapa? Siapa? Orang dia buah. Tak. Yang memahamkan Islam kepada dia adalah ulama. Tiba-tiba orang buat ringan ke ulama. Orang buat lebih kurang. Buat tiga seduit. Mana hilanglah akhiratnya. Dia tak boleh sampai akhirat. Nak amal yang tak boleh. Itu. Dan dia kata lagi, wa man istakhaffa bil umara zahabat dunia. Siapa buat ringan-ringan dengan pemerintah, pemimpin, hilanglah dunia dia. Hilang dunia tu, tak dapat projek. Lebih kutuk lah, lebih kurang. Apa tu orang lebih. Dia buat tu. Tahu tu. Kalau tak naik, dia buat tu. Dia pam-pam naik. Lebih kurang tu lah. Wa man istakhafa bil ikhwan zahabat muru'atu. Siapa buat lebih kurang kawan, maka hilanglah maruahnya. Tu kita kena nak cerita-kata pentingnya kita tu menghormati dan meraihkan ulama. Walaupun ulama bukan dibetul semua, dia pun orang terdedah kepada salah dan silap. Tuan-tuan tengok hari ni yang kata celaru tu, satu macam Ustaz Azhar Idris tu, Allah dia kata bodoh. Saya kagum dengan dia. Dia jawab tu, ada satu dua kesilapan yang bunuh tu. Apa dia? Sedangkan dia menyampaikan banyak baik orang tak nampak. Betul tak? Setuju tak? Tak setuju buat ringan-ringan dengan ulama. Mampu. Hilanglah akhiratnya. Antara yang pasal. Dia bukan payah tengah mana. Kalau dah silap satu dua, itu boleh tarik balik. Takkan dengan silap satu hang hantam semua. Tak betul. Itu mantap. Tak betul. Dia sebut lagi, al-ulama'u uqulul ummah. Wal-ummatu allati la tahtarimu uqulaha. Ghayra jadiratin bil-baqa. Ulama' itu diumpamakan seperti akai umat. Akai itu fikiran. Umat itu ulama seperti akai umat. Umat yang tidak menghormati akainya, dia tak hormat akai lah. Maka dia tidak layak untuk duduk di dunia ini. Dia kena mampu. Kata tu senang. Dia tak layak untuk hidup. Sebab dia tak ada akai. Ulama tu ibarat akai kepada manusia semua ni. Ibarat akai. Siapa tak hormat akai dia, dia hilang akai. Hilang akai layak duduk ni. Hidup tanya umatan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, marilah dalam hidup kita ni, kalau kita tak mau celaru, kita berdamping dengan ulama. Walaupun nak sebut ulama macam ulama mujtahidin tu, tak ada. Ulama dalam konteks kita ni orang-orang alim lah, kita kata. Marilah kita berdamping dengan ulama. Biarpun kita tidak dekat dengan dia, tetapi nama dia dekat dengan kita. Betul? Ha? Nun, dia pernah nun jauh di sana. Tapi kita boleh tengok dia dekat. Ulama duduk dalam bukit kita. Betul tak? Ulama duduk dalam bukit kita. Jangan dalam bukit kita. Dia berada dalam TikTok. Betul? Dia ada dalam YouTube. Dia duduk dalam bukit kita. Kita kaih-kaih tu keluar dia. Syur dia dengar. Alhamdulillah somat. Nah, dalam bukit kita. Tak kira lah siapa-siapa pun. Yang kita boleh ambil manfaat. Mana? Ni tengok dia dah. Kita geram. Tengok dia terhempuk telefon. Ulama tu tak rasa apa. Yang terasa adalah kita nak kena beli lain. Itu masalah dah. Kita geram dia. Okey. Senang lah kita mendepi ulama lah ni. Bukan dulu-dulu nak kena topar bila ke dia tu. Lah senang. Dia masuk dalam bukit kita. Duduk dalam ambil tangan tu. Orang mubat. Ambil tangan tengok. Kita belajar ilmu banyak. Orang ulama. Kita berdamping dengan ulama kita. Ada satu dua benda kita tak suka kat dia. Sedangkan hak banyak yang baik itu. Janganlah terus kita meluat kat dia. Ada macam tengok orang puan dia tengok ustaz tu menikah. Menikah dua, tiga. Laki dia duk rajin pergi kawan dengan ustaz tu. Dia marah.
Abang tak boleh pilih ustaz lain lah. Awak sakit jangkit payah. Menjadikan kecelaruan rumah tangga kita. Dia nak bimbing ilmu kan nak bimbing bini ustaz tu. Betul tak? Cuma dia nak ambil semangat. Okey ya. Bukan semua ustaz nikah dua. Saya nikah dua orang. Orang tanya saya. Tak pasal nikah dua. Tak pasal tentera nak pasal nikah dua. Jawab ikhlas ni nak buang dia. Orang jantan ni siapa berasa? Berasa. Perasaan. Tapi tak buat. Tak apa. Tak ada masalah. Contohnya nak pasal nak masuk syurga lah. Pasal masuk syurga nak masuk. Mayang ni. Tak pergi. Berasa. Berasa. Berasa lah. Okey. Ada satu orang. Dia tanya saya. Bila nak nikah doa? Cerita tak sampai masa. Tak sampai masa nikah doa. Bila nak sampai? Tak tahu. Ha, kena jawab saya betul tak? Betul tak? Betul. Pasal apa? Pasal dia nikah doa. Kalau dia nikah doa. Saya tanya ada yang anak daripada dua bini tu ada berapa orang? Anak. Masuk asyar ni. Nanti kita akan jadi celaru. Anak daripada dua bini tu berapa orang? Dia kata 6. Bini nombor 1 4. Bini nombor 2 2. Dia kata tak jadi. Aku anak satu bini yang 7. Kalau aku 2 jadi 14. Takut orang tak kaya tiga aku. Jadi ya satu dah. Habis. Jadi kita, cara kita nak menamping ulama ni, nombor 1, kita kasih kepada ulama. Kasih tu bukan, biar abang ustaz, ustaz saya cinta ustaz. Orang perempuan abang, nikah ya, nikah tapi saya cinta ya. Itu jadi gila. Kasih tu mana kasih kepada ilmu dia, watak tu. Watak satu. Dan kita suka mengambil ilmu daripadanya. Semua ada cara bersemuka dengan dia. Lah ambil ilmu macam-macam. Betul tak? Muka dengan dia. Tanya dia. Dengar ceramah dia. Tengok TikTok dia. Tengok YouTube dia. Kalau dia masuk dalam TV, kita tengok. Lebih-lebih korang tu lah. Itu cara dia. Kalau apa nama dia ada menulis apa-apa, kita baca buku dia. Itu cara dia. Habis. Jangan kita mencerca ulama. Walaupun ada satu dua benda yang kita tak suka. Kerana kita cerca ulama, kita cerca warih Nabi. Sebab Nabi dah bagi perakuan. Al-ulama warsatul anbiya. Ulama mereka semua adalah warih Nabi-Nabi. Kalau kita cerca, kita maki ulama, kita maki warih. Warih Nabi. Bukan ada kebaikan apa. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan. Ini kata ni. Media sosial. Media sosial ni dia buat akronim dia apa ni? Medsos. Betul tak? Medsos Chili. Betul ya Medsos? Medsos. Social media Medsos. Medsos ni kalau guna cara elok ada manfaat untuk diri kita. Kita pandai guna medsos ni, kita tak celau. Melalui medsos, kita boleh dapat ilmu. Betul? Melalui medsos, kita boleh dapat ilmu. Dan ilmu medsos ni, dia sudah menjangkau antarabangsa. Antarabangsa. Tu kemahau. Saya dah tengok orang ilmu saya ambil. Saya dulu belajar di Morocco. Ya, Morocco. Jadi saya tanya Morocco, saya ada satu orang alim. Ini rujukkan dunia. Nama dia Sheikh Dr. Said Kamili. Allah. Umur dia muda ni. Oh, dalam 50 tu lah. Alim tu semua lah. Sampai satu dunia apa kena. Malaysia pun dia merah. Alim tu. Jadi kita guna meksa tu. Tengok dah. Tengok dah. Masuklah ulama-ulama Azhar apa. Saya tengok. Masuklah ulama-ulama Malaysia. Kita belajar. Ambil ilmu dari situ. Guna betul. Ambil berita. Kita guna yang betul. Bukanlah mesti dengar ceramah agama semua. Apa-apa lain pun tak apalah. Info-info yang betul. Itu betul lah. Okey. Media sosial tu dia banyak lah. No. TikTok,
WhatsApp, Facebook, lagi bagi YouTube, Instagram, Kilogram, semua. Okay. Jangan kita mencelarukan umat dengan penyalahgunaan media sosial. Apa dah yang salah guna dah, Pak? Kita jadikan media sosial sebagai tempat untuk kita mengupas bawang. Tak kupas bawang. Tetapi tidak mengeluarkan air mata. Orang duk kupas bawang ni makhluk ni bayang ni mata. Ini tak bayang ni mata. Bahkan semakin rancak mata memenang. Media sosial. Mengatalah. Mengatah mengumpat. Mengumpat dalam media sosial ni. Hukum dosa dia tu lebih dahsyat daripada mengumpat dengan cara bersemuka. Betul tak? Betul tak? Kita kalau bersemuka dapat orang lima orang. Tapi kalau kita mengumpat dalam media sosial, berapa orang tengok? Mengumpat dah. Tengok dalam grup kita tu berapa orang? Lah, grup WhatsApp. Maksimum berapa orang tu? Ditambah lah. Patih, matih. Dua ratus lebih, apa tu? Tapi tak sampai 2 juta lah kan. Dan ahli grup lah kan. Tapi banyak lah kata orang tu ya. Kalau kita, katalah grup kita tak ramai lah. Grup kita tu ada 50 orang lah. Kita mengumpat. Yang, apa nama, ahli yang aktif tu. Bukan semua aktif 50 orang tu. Katalah aktif 14 orang jadi. 14 orang. Dia forward pergi grup pula. Lelah sampai ke Afrika Selatan. Okay. Dia mencelarukan umat. Umat kita ni empat. Lagi guna media sosial untuk apa? Untuk menambah fitnah. Mengumpat ni kita sebut burukkan orang. Yang mana orang tu tak suka kalau kita sebut burukkan tu depan dia. Kita kata apa belakang? Kita kata apa? Tapi syok mengumpat, dia lupa. Dia mengumpat dalam media sosial. Dia lupa kata dalam grup tu, kawan dia mengumpat ada. Kawan tu jawab balik, nak haram tu. Oh. Ha, padang muka. Betul? Ha. Nampak. Mengumpat ni, mengatakan keburukan orang di belakang dia. Itu nama mengumpat. Ternyata mengumpat di media sosial, lebih banyak dosa daripada mengumpat cara bersemuka. Dan Nabi sebut, dalam Quran Allah kata, mengumpat ni ibarat memakan bangkai ataupun mayat kawan dia yang dah mati. Ha, wow. Okay. Lagi apa lagi? Menjadikan celaru. Menabur fitnah. Ha. Menabur fitnah ni maksud membuat satu tuduhan yang tak betul. Pada satu orang, dia tak buat benda tu. Tiba-tiba kita kata dia buat. Fitnah ni benda yang buruk lah. Kalau benda tak buruk, orang tak pergi fitnah. Kita tuduh dia berzina. Tuduh dia songlap duit. Tuduh dia ada girlfriend. Benda yang tak betul yang boleh menjatuhkan maruah dia. Tapi kalau kita abang tak betul. Tapi benda tu tak betul maruah. Dia kata bagus ya. Dia ni nak bahang. Ha, nak bahang. Orang apa nama ni. Ni taman apa perdana? Darul Aman. Dia ni memang duduk Darul Aman perdana. Dia ni tiap-tiap hari lalu di surau. Al-Ansur tak berhenti. Dia pergi surau tak berhenti. Dia marah tak? Dia tak marah. Memang dia tak berhenti pun. Hak orang kenal tak berhenti dia pergi. Tak berhenti dia mana dia duduk kat DMP lah. Duduk kat DMP. Hak tu dia tak marah. Sebab hak tu bukan fitnah. Itu bukan keburukan. Mudah-mudahan bila dia dengar tu. Ampulih aku. Dia ni nak cari dia. Han nak cari dia maghrib duduk dah di surau Al-Ansar. Orang pergi tak. Lelah pergi orang mana lepas ketang duduk dah surau Al-Ansar. Lepas ketang. Tu dah lepas duduk ketang tiap hari yang lain tu. Semua. Lama-lama dia main. Itu tak apa. Itu tak? Tak apa. Jadi, bila kita fitnah dalam media sosial, nanti dia akan timbul kebalahan yang hebat. Lebih-lebih lagi, fitnah tu melibatkan orang yang ada jenama. Lah ni tuan-tuan, dalam kalangan umat ni, di kalangan orang-orang politik, menabur fitnah dalam media sosial, menjadi-jadi dan menggila-gila. Sehingga anjing pun tak gila amtah tu. Sungguh eh? Betul tak? Celau.
Tuan-tuan dengar dia kata ni, jangan. Jangan duk fitnah orang dalam media sosial. Jangan duk mengumpat dalam media sosial. Tak boleh. Esok nak pergi cari kawan tu, nak minta maaf tak mana. Dia benar-benar tu kesalahan kita dengan orang. Allah tak ampun dosa kita, lagi kita tak settle dengan dia. Kalau kita mengatakan kat dia, kita kena pergi minta maaf kat dia. Kalau kita fitnah kat dia, kita kena pergi selesaikan dengan dia. Kalau dia dia tak mau, tak ada. Esok dia kena, kita pahala mereka. Itu tuan-tuan kena banyak. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Rumah tangga, ni media sosial punya kerjaan. Rumah tangga boleh hancur, boleh runtuh antara media sosial. Yang buat main. Rumah tangga boleh hancur, boleh runtuh antara media sosial. Sebab tu peringat-ingat dengan media sosial ni. Bahaya tu kan, bahaya. Saya duk kerja dulu ni, pengalaman banyak lah. Banyak yang lingkup ni. Media sosial punya punya pukulan. Benda tu kecil akan besar lah telefon tu kan. Saya, jahanam. Itu bini dia dengar, umrah. Lebih kurang tu. Habis. Ni saya nak baca tu ayat ni. Ni fitnah zaman modern ni media sosial. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat. Taubat tu satu hal nak kena minta maaf tu, maka layaklah mereka mendapat siksa azab neraka jahannam, dan mereka akan disiksa dengan azab sa'an yang membakar. Yang mukmin. Fitnah ni tujuannya buat apa? Orang fitnah. Media sosial ni celaru ni. Kalau dekat ni tak apa, tak apa. Fitnah media sosial boleh sampai cepat. Untuk apa orang tu fitnah? Kalau orang politik, dia nak menjatuhkan musuh politik dia, maka dia fitnah. Kalau duk kerja di organisasi, tak kira swasta ke, awam ke, dia fitnah tu nak bagi orang atas jangan percaya kepada orang yang dia, dia fitnah. Akhirnya kalau dia tak turun pangkat pun, dia kena tukar tempat kerja, menjadikan dia jadi susah balik. Angkara fitnah. Duk kerja sungai macam ni, elok-elok lah. Dia fitnah, gosip kawan tu, lelah kawan tu kena tukar. No. PND, faham tu. Bini dia duduk sini. Tak pasal-pasal. Duk kena berulang 2 minggu sekali. Lambat beranak. Tu contoh dia. Fitnah. Dengan fitnah tu boleh menjatuhkan orang, seteru politik, rumah tangga orang. Boleh cerai berat. Kerana fitnah. Dalam media sosial. Yang dapat main. Dan kita pun tuan-tuan kalau dengar fitnah, jangan percaya terus. Mengaji je lah kan. Jangan percaya terus. Orang sampai berita ni, dia kena tabayun. Tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang main fasik, orang fasik main menyampaikan satu berita, jangan terima lagi. Sesah dulu. Itu berita tabayun tu. Takut kamu menimpakan satu musibah kepada satu orang disebabkan kejahilan kamu. Antara sesah. Menyebabkan akhirnya kamu menyesal di atas tindakan kamu. Itu tuan-tuan. Celau kita, celau. Kemudian dalam konteks amalan. Dalam konteks amalan kita. Sekarang ni alhamdulillah. Orang pergi surau pun ramai. Orang pergi masjid pun ramai. Dia beza banyak lah dengan dulu. Dulu-dulu tuan-tuan surau Al-Ansur siapa pun tak main. Tenduk. Siapa pun tak main. Sebab apa? Surau tak buat ni. Itu orang tak main. Dia pelan-pelan. Kegemaran orang pergi surau. Alhamdulillah. Dan cara dia pergi pun nampak kemajuan. Saya tengok saya pun dah umur pun 60 dah. Saya tengok daripada zaman saya muda-muda sampai kelak. Saya kerja dulu umur 20-an. Kerja 30 tahun lebih. 32 tahun.
saya tengok ada perubahan di segi amalan, di segi pakaian, di segi pergaulan. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tengok perubahan yang baik tu, tak celau. Tapi dalam ramai-ramai yang berubah tu, berubah yang celau. Itu apa ni? Berubah yang celau. Itu tak mau. Contoh macam ni. Baru ni ada seorang, dia bahasa dari dia kak. Dia ingat dia tua dia siapa pun. Aku bosan aku tua dia. Dia kata dia kak bibi dia. Dia kata anak kak. Anak dia. Anak dia mengabaikan kerja. Anak-anak serah kat bini. Bini kerja doktor. Lepas tu dia duk ibadat. Amalan yang ambil tamat tu. Sehingga dia mengenepikan tanggungjawab asal dia sebagai ketua keluarga. Ha. Makan, minum, bini semua. Bini dia doktor. Ha, kemah. Eh? Makan, minum, sewa rumah pun bini. Anak, bini. Dia tumpu pada ibadat. Ha. Ini celau. Kalau dalam dalam amal perdana ni, kalau ada abang 20 pasang lagu ni, memang celau. Ya, mengabaikan tanggungjawab. Baik. Jadi yang saya nak sebut pada tuan-tuan, ummah ni, kehidupan ummah dan individu setiap ummah tu tidak akan celaru kalau agama yang dia anuti itu, agama Islam tu, dia pegang sungguh-sungguh. Satu. Dan dalam dia nak pegang sungguh-sungguh tu, dia belajar dulu apa-apa yang dia nak buat, dia faham, baru dia buat, insya-Allah dia tak celaru. Maka dia kena mengaji. Kita nak buat amal apa, dia bukan ada jalan singkat. Bukan jalan pintas. Kena mengaji. Tak mengaji, tak dia kerja. Kena mengaji. Mengaji tahu buat. Tak tahu, pengusaha. Lepas tu baru kita, kita buat. Dan jangan nak tahu semua orang nak buat. Apa yang tahu, buat dulu. Lepas tu mengaji pelan-pelan. Ha? Banyak. Kita kadang-kadang main dengar ceramah kuliah. Walaupun dengar santai-santai, ada benda yang kadang-kadang wuih. Oh, ini satu contoh. Ini apa tuan? Habis contoh ni, saya nak berhenti. Nah, jadi, ya, majuh ni. Saya main sungai tani. Ini kan sungai tani, ya? Saya main dari sungai juga. Sungai baru. Kalau start, okay. Tuan tahu tak tahu orang tuan ni? Kalau tahu, alhamdulillah. Okay. Orang perempuan. Bila dia beranak. Kadang-kadang susu dia tu banyak. Dia bila beranak, dia ada susu. Tapi bukan semua ada susu. Kalau dia sakit, kadang-kadang tak ada. Tapi secara normalnya, orang perempuan dia beranak, susu keluar. Dia tak keluar sebelum beranak. Kalau dia susu tu keluar sebelum beranak, siapa nak minum susu tu? Lepas tu dia keluar sebelum beranak. Allah Ta'ala tu kenal lah. Okay. Baik. Dengar lelok dengan abang. Bila dia beranak, keluarlah susu. Susu kadang-kadang banyak. Menyebabkan anak mizu tu makan tak habis. Anak mizu tu makan tak habis. Tapi banyak terlampau. Banyak terlampau. Kira dia tak payah pura lah. Meleleh keluar macam yang penjuk. Okay. Tiba-tiba, Giran sebelah beranak tak. Dia beranak, anak boleh balik. Mak tak boleh balik. Hospital tahan. Jadi dia kena kunin. Siapa kena kunin? Kunin budak-budak. Budak kena kunin. Mak kena apa? Biru. Kata apa ya? Budak boleh balik. Mak tak boleh balik. Budak boleh balik. Baby tu. Tolak susu awal nemu tak masuk. Dia kiyak keluar. Dan ha. Mak susu duduk dah kat mak tu. Mak duduk hospital. Tak boleh balik. Budak boleh balik. Mancuh susu tin. Dia jeluk keluar. Budak balik pula ni tak wan nak balik. Pak pula kerja sekarang. Duduk di portison tak boleh balik. Tuk dengan tuk mentawan duduk puasa susu tu. Mancuh susu tin. Dia jeluk keluar tak boleh. Dia nak nak susu orang juga ni. Kata tak kan, pakai susu Tok Hang. Tok kata inspired. Tak ada.
Budak tu dia kena susu orang juga. Okey. Kebetulan Iran sebelah pun. Dia susu banyak, susu dia meleleh keluar banyak. Macam hujan turun. Jadi main satu perasaan ibu sebelah tu dia nak menyusu. Kesianlah pasal orang tua sebelah kata ni. Ni susu hang banyak orang tak boleh apa nama menyusu anak cucu pada orang ni. Boleh tak ani pergi menyusu? Dia tak apa awak main rumah saya. Menyusu dah. Kalau dia menyusu, budak tu akan jadi anak susu anak. Itu teranglah hukum tu. Boleh tak nak menyusu? Boleh. Dengan syarat. Syarat apa? Syarat kena minta izin lelaki dia tu. Ani tu kena minta izin lelaki dia. Abang, ya. Ni anak jiran kita ni. Bukan anak jiran, cucu jiran kita. Mak duduk hospital. Kena biru. Anak dia kuning lah kan. Pak dah duduk polis lah sekarang. Dia reject ni susu. Susu awal lembu tak mau. Mineral water tak mau. Ayam ketum awal air tu lah. Dia tak mau. Nak susu manusia kan. Jadi, Tok Wan dia minta saya nak menyusu budak ni. Boleh tak abang? Lagu tu. Adab dia. Saya tahu orang puan. Adab seorang perempuan. Kalau nak menyusu anak orang, bukan anak dia. Adab dia kena minta izin suami. Jangan belah pisau tu. Mai. Sekali lelaki dia tengok bidik mata. Mak budak tu biru. Lelaki dia juga merah. Adab dia kena minta izin. Orang Melayu kalau mengaji dia faham lah. Tak mengaji dia pakai. Dia macam lemu lah. Suar. Kena minta izin daripada suami. Abang boleh tak saya nak menyusu anak jiran kita. Cucu jiran kita. Mak dia kena tahan hospital. Lelaki kita dipersilakan. Kalau lelaki kita tak boleh. Tak boleh. Adab dia kena minta izin suami. Okey. Pasal apa? Ni Allah pukul 9. Kita tengok bulan depan. Oh kenapa kami? Ya? Oh cerita duduk tengok thriller kan? Oh no. Pasal apa kena minta izin suami? Pasal apa kena minta izin suami? Ni saya duduk tengok siap buku ni tak siap ni. Buku saya tajuk anak sesuan halal jadi haram, haram jadi halal. Duduk tengah siap ni. Pasal dalam ujung bulan ni, ujung bulan. Kelingan cetak-cetak dalam tengahan tahun ni ke ujung tahun siap. Buku tu siap lama, kita tunggu penerbit tu dia ambil besar. Pasal apa kena minta izin tu ni? Pasal apa ni pasal ni? Dalam dalam kitab-kitab Arab dia panggil suami tu dia panggil sahibul laban. Sahibul laban tu maksud tuan susu. Susu duduk di kantung payudara bini dia. Tapi tuan tu lelaki dia. Tu nak buat orang buat. Somak ni. Ni bukan saya duduk main gebang kedai kopi. Sahibul laban. Ataupun dia panggil Abul Fahli. Adalah kita Arab. Kita bak munakahat. Sahibul laban. Tuan susu. Jadi kena minta izin suami lah. Pasal susu tu. Tuan dia suami. Kita tolong jaga kan. Tuan dia suami. Pasal apa? Pasal apa suami tu tuan susu. Sedangkan susu duduk di payudara bini. Pasal apa? Sebab proses dia menikah tu. Bayangkan nikah berlaku persetubuhan. Bila berlaku persetubuhan, berlaku kehamilan. Bila berlaku kehamilan, berlaku kelahiran. Bila berlaku kelahiran, berlaku pengeluaran susu. Itu proses lah tu. Jadi kalau orang tak ada lelaki, susu orang tak ada. Ada orang perempuan yang ada susu. Bukan dengan sebab persetubuhan dengan suami dah. Dia ada susu. Iaitu hormon. Boleh. Itu dia tak minta izin sebab. Dia minta izin dia. Wahai diriku. Boleh. Suntikan hormon boleh. Ataupun secara semula jadi ada susu. Itu tak apa. Tak minta izin suami. Tapi kalau suami itu punca menyebabkan dia ada susu.
maka suami itu dipanggil tuan susu. Tuan susu. Bila suami itu tuan susu, isteri nak menyusu, kena minta izin tuan dah. Ha, ni orang perempuan dah ada hak mengelung ni. Dan beranak masuk, kata kat suami, beranak-anak, selalu panggil abang lah. Dan malam ni saya memang mengajak lah. So, beranak nak menyusu nak orang, wahai tuan susu. Ha, kata tu kat suami, suami naik pokok. Dia tak main dengan ceramah. Dia tak tahu apa. Tuan Zubas, ni susu duduk di sini. Siapa tuan? Salamlah tuannya. Bukanlah. Masa kau bodoh tak pergi mengaji. Wahai tuan susu. Kata bodoh tu, orang polis mahu. Saat kita bodoh-bodoh, orang Kedah juga itu. Kau orang berasa apa? Dia yang berasa. Betul tak? Kita bodoh, biasa. Tentuan berasa apa? Hang ni, pasal apa bodoh? Pasal apa bodoh semua? Hanya kata kebawah lah. Ha, okay. Dia panggil, wahai tuan susu. Ha. Kalau kawan tu, lelaki dia dengar sama, wahai tuan susu. Ya, penjaga susu. Ha, dia jawab ke tu? Dia jaga susu. Ya, izinkan saya untuk menyusu anak jiran kita. Ya, dibenarkan. Tetapi jangan habiskan. Ha, jangan habiskan. Dia tidak akan habis. Dia ibarat telaga zam-zam. Lalu tu, habis kan? Betulah. Sebab tu kalau kita mengaji, dia tak jadi inilah. Tak mengaji, pakai randuk semua. Nyusu, tak kira siapa. Ha, adab dia kena minta izin tuan dah. Tuan-tuan tahu lah kata suami tu tuan susu. Tahu lah. Tahu lah. Mujuk main malam ni. Dia tak tahu. Ha, balik, balik lagi kata kat bini. Ya. Selama tak tahu. Balik lagi kata bini. Azizah. Ya, abang. Lain kali, kalau nak menyusu anak siapa-siapa, minta izin abang terlebih dahulu. Azizah kata, kenapa pula? Walaupun susu di badanmu, tetapi ini tuannya. Abang kat bini, yuk. Abang, ya. Untuk maklumat abang, susu telah diberhentikan pengeluarannya 5 tahun yang dulu. Tak ada dah. Laki tahu kemudian. Kalau anak abang tu kena pergi nikah tu orang lagi. Ha, betul pergi abang. Ha, ni tak boleh lah. Expired. Contoh dia. Ha, jadi sebagai rumusan dia. Jadi ya, kalau biar saya habis 10 tak habis. Lain kali pula. Macam mana tiba-tiba tu kan? Lain kali pula kan? 2 tahun sekali kan? Ada 2 tahun. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada kod tajuk kita tu, keceleran umat. Celeran umat untuk tidak mencelarukan kita. Yang besar sekali tuan-tuan, hormatlah ulama kita. Jangan maki ulama kita. Ulama pun dia manusia, ada buat salah. Ha, 1, 2. Jangan salah yang kecil dibesar-besarkan sehingga taklah langsung kebaikan yang dia sampaikan. Maka berpeganglah kepada ajaran agama kita. Mudah-mudahan hidup kita tidak celau. Jadi tekat tu saja. InsyaAllah lain kali kita boleh jumpa lagi. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.